Kalau kita pergi memancing, kita kena bayar bila kita memancing. Kan? Dapat tak dapat tak kira, kena bayar RM50. Itu sama dengan perjudian, judi. Melainkan dia kata siapa yang nak masuk dalam kawasan kolam ni kena bayar. Itu dia sewa kita masuk tempat dia. Pasal tempat dia ada kemudahan, ada apa dia. Kita sewa, kita menikmati kemudahan itu. Tapi kalau kita bayar berkaitan dengan pancing, dapat tak dapat, dia perjudian. Maksudnya, kalau dapat, engkau untung. Kalau tak dapat, engkau rugi, aku untung. Kalau dapat, engkau untung, aku rugi sikit, ikan aku kurang. Kalau kau tak dapat, aku untung. Sebab aku dapat duit kau, kau tak dapat apa. Itu perjudian. Sama macam kita kata kawan kita, jom kita pergi main badminton. Kalau aku menang, kau belanja aku. Kalau kau menang, aku belanja kau. Itu perjudian. Judi. Kerana salah satu pihak mesti tak, duit saya banyak, tak kira 50 sen pun judi juga. Tapi kalau kita kata, kalau kau menang kalahkan aku, aku belanja kau. Kalau kalah, kalah-kalah tak apalah. Itu tidak judi, itu hadiah. Satu pihak saja. Jadi kawan tu tak ada risiko. Dia tak ada risiko. Kita saja, kita duit banyak, kita saja nak belanja dia. Dan kita pun tak nak duit dia. Kita nak galakkan. Macam anak kita, kalau kita kat sekolah kan. Siapa yang berjaya dapat 8A, ayah akan belanja dia, misalnya notebook baru, iPad baru. Kalau tak dapat, ayah akan ambil duit bank kau bagi kat ayah. Itu judi. Kalau ayah saja belanja, itu bukan judi. Pasal dia, saya nak bagi faham konsep tu. Maksudnya ada pertaruhan, salah satu pihak mesti akan rugi dalam perlawanan tu. Kalau ada lah ayah mangkuk macam tu.